Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Waraqat. Kita masih berada pada pembahasan atau bab al-mufti wal-mustafti wa taqlid, bab seputar mufti, orang yang berfatwa, al-mustafti, orang yang minta fatwa, wa taqlid, orang yang mengekor buta tanpa dalil. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan baik-baik, al-imam al-amriti rahimahullah, awla yarawna rabbahum bil'ayni kadal majusu fid di'al aslaini, awla yarawna rabbahum bil'ayni kadal majusu fid di'al aslaini. Ini nanti berkaitan masalah kalau setiap orang yang berpendapat kemudian dianggap benar dengan pendapatnya dan dikatakan ijtihad, orang-orang majus pun juga ijtihad, paham ya? Orang-orang majus mengatakan alam semesta ini ada dua ilah, ijtihad enggak? Ijtihad kalau menurut nah barakallahu fikum bahwasanya setiap pendapat itu dikatakan ijtihad, tapi enggak benar. Paham ya? Enggak benar. Kita lihat qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alladzina qalu, orang-orang yang mereka mengatakan innallaha la yura bil ain kal asy'irah wa khairihim. Ya, adapun orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang selain mereka. Hal naqul, apakah kita katakan innahum mustahidun? Nih. Sekarang kalau mereka misalnya Asy'ariyah berpendapat seperti itu, kita katakan mereka mustahidun atau enggak, itu loh. Kita lihat. Fayakunu qauluhum, maka menjadilah ucapan mereka innallaha la yura bil ain, istihadan. Kalau seandainya dikatakan mereka itu mustahidun, niscaya ucapan mereka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata, ini istihad. Ini ya istihadnya Asy'ariyah ini, jangan disalahkan. Nah, kita katakan qad yusibu wa qad yukhti, yang nama istihad itu bisa benar bisa keliru katanya. Fayuqal, maka dikatakan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Haula istihadu, apakah mereka itu sudah beristihad sehingga diambil ucapan dan pendapatnya? Lam yastahidu abadan, kata beliau. Mereka itu belum beristihad selama-lamanya. Tidak beristihad selama-lamanya. Law istahadu haqiqatan la'alimu 'ilmal yaqin annallaha yura bil 'ain haqiqatan. Karena kenapa? Kalau seandainya mereka beristihad secara hakikatnya, niscaya mereka akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa dilihat dengan mata secara hakikat. Nah, orang itu melihat dengan apa, coba bayangkan. Nah, barakallahu fikum, masyhur yang namanya orang melihat dengan mata. Nah, Asy'ariyah enggak terima, mereka mengatakan Allah Ta'ala enggak bisa dilihat dengan mata. Kita katakan memang enggak bisa kalau di dunia. Adapun di akhirat nanti Allah Ta'ala berikan kemampuan. Nah, setiap manusia melihat Rabb-nya dengan apa? Mata kepala mereka sendiri. Mohon insyaallah ya. Nah, fi ursatil qiyamah sama di surga. Naam, jangan sampai terlupakan. Kita lihat. Wa hal asrahu wa awdahu wa abyanu min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang lebih jelas, lebih gamblang, lebih nampak daripada sabda Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri au kama tarawna syamsa laysa min diuniha sahabun. Ini bayangkan, apakah ada yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan sesungguhnya kalian semuanya akan bisa melihat Rabb kalian iyanan dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi benar-benar dengan mata itu loh. Nah, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, malam 15. Jadi malam 15 atau 15. Na'am barakallahu fikum dikenal dengan malam bulan purnama. Kemudian berikutnya, atau sebagaimana kalian melihat matahari yang tidak ada awan di nam di apa di bawahnya. Bagaimana? Nampak jelas, gamblang. Gitu loh. Lau arada ahadun an yubayyina wa yusarriha bi misli hadha at-tasrih ma wujida ila dhalika sabila. Kalau seandainya orang itu mau terang-terangan
mau menjelaskan dengan seperti penjelasan seperti ini, niscaya enggak dijumpai jalan atau celah pun untuk membantah. Apa maksudnya ya? Terang-terangan Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dalam keadaan iyanan. Iyan itu melihat langsung dengan mata kepalanya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat, falladzi yaqul, maka orang yang mengatakan innallaha la yura bil ain, maka orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala enggak bisa dilihat dengan mata, hal istahada ma'a wujudi hadzal nas, apakah dia dikatakan mustahid dengan adanya nas dan dalil seperti ini? Al jawab la. Jawabannya tidak. Lam yastahid. Dia itu belum beristihad. Tidak beristihad. Wa li hadza dhahaba ba'du salaf rahimahumullah ila anna man ankara ru'yatallahi bil ain fa huwa kafir. Kharijun 'ilmillah li'annahu mukadzibun. Oleh karena ini kata beliau, sebagian para salaf mereka berpendapat, berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengingkari ru'yatullah, mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam dikarenakan dia mendustakan dalil yang ada. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, kenapa? Innan nasla yahtamilu ta'wil, karena yang namanya dalil itu enggak bisa dibawa kepada ta'wil. Tidak ada ihtimal ta'wil, enggak bisa. Wa ta'wilu ma la yahtamilu ta'wil huwa nafsun nafni. Yang namanya menakwil sesuatu yang tidak bisa ditakwil itu adalah berarti sama saja dia meniadakan itu loh. Dalilnya terang-terangan nas sahih kok ditakwil. Enggak bisa. Kecuali kalau masih ada ihtimal. Kalau ada ihtimal pun nanti ada ihtimal rajih, ihtimal apa? Marjuh. Ada kemungkinan kuatnya, ada kemungkinan yang lemah itu loh. Nah, yang kuat itu yang kita ambil. Tapi ini enggak ada ihtimal, jelas terang-terangan innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dalam keadaan iyanan, melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Mohon ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat kepada Rabb-nya. Masya Allah. Nah, kita lihat berikutnya. Ara'aita law anna insanan ata ilaika waraqatun. Afan. Ara'aita law anna insanan ata ilaika bi khabarin bi khubzin. Allahu musta'an. Bagaimana? Apakah engkau enggak melihat? Nah, kalau seandainya bagaimana pendapatmu? Ara'aita itu bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana pendapatmu law anna insanan ata ilaika bi khubzin? Kalau seandainya ada orang datang kepadamu bawa khubz bawa roti. Wa qala, kemudian dia mengatakan, "Samillah wa kul." Bacalah bismillah dan makanlah. Fa akhrajtal qalam litaktuba, kemudian kamu apa? Mengeluarkan pena untuk tulis. Wa qulta, kemudian kamu mengatakan, "Hadhihi waraqatun," ini kertas. "Wa laysat khubzan." Paham ya? Nah, dan ini dari itu bukan roti. Hal yasihu hadza ta'wil? Nah, sekarang orang ngomong ini, bawa roti. Roti jelas-jelas roti. Dia bawa roti kemudian bacalah bismillah makanlah. Orang tadi yang nabarakallahu fikum, kemudian setelah itu kamu mengeluarkan awak kertas, mengeluarkan pena, ditulis. Nah, setelah itu kamu mengatakan ini kertas, bukan roti. Nah, hal yasihu hadza ta'wil, apakah seperti ini dibenarkan ta'wil? Padahal jelas-jelas roti, kok dibilang kertas gimana? Nah, kita lihat al-jawab la yasih, enggak benar seperti ini. Li'anna laysa fi ihtimal, enggak ada ihtimal lain. Roti jelas roti di hadapan ini, makanin roti bismillah dulu. Kok bilang itu kertas? Paham ya? Nah, enggak benar seperti itu. Naam. Wala wahidun min alfin wala wahidun min milyun. Tidak ada satu orang pun dari ribuan orang, tidak pula satu orang pun dari milyun atau miliaran, masih miliaran orang. Fa idza kana ar-rasul alaihi salatu wassalam wa huwa afsahul khalqi wa a'lamul khalqi billah wa ansahul khalqi li ibadillah yaqulu innakum satarawna rabbakum iyanan fa hal yumkin an yu'awwal hadha. Kita lihat, maka apabila Rasulullah SAW yang beliau adalah makhluk yang paling fasih ucapannya, makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling bisa menasihati hamba-hamba Allah, mengatakan sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian, akan melihat Rabb kalian dalam keadaan secara terang-terangan dengan mata kepala kalian sendiri, apakah mungkin yang seperti ini ta'wil diubah? Al-jawab la yumkin. Jawabannya enggak mungkin. Fata'wiluhu ingkaruhu wa takdzibu. Kalau berani menakwil itu berarti apa? Pengingkaran dia dan pendustaan dia.
Mahum insyaallah ya. Kan sudah terang-terangan Rasulullah mengatakan itu loh. Seperti tadi kisahnya tadi. Ini anak bawa khubus. Tolong baca bismillah dulu baru dimakan. Orang kemudian mengatakan itu bukan khubus sebenarnya. Itu kertas katanya. Orang enggak mau, jelas-jelas khubus roti. Kalau dibilang kertas gimana? Berarti kan mengingkari hal gitu. Eh wallahu musta'an. Kita lihat. Wa min sama qala ba'du salaf rahimahumullah, dari sanalah, sama itu hunaka artinya. Dan dari sanalah sebagian para salaf mengatakan man angkara ru'yatallahi fil akhirah fa huwa kafir li'anna an-nass la yahtamilu ta'wil. Barang siapa yang mengingkari yang melihat Allah Ta'ala di akhirat, maka dia kafir dikarenakan dalilnya tidak bisa dibawa kepada ta'wil. Mahfum insyaAllah ya, sudah jelas terang-terangan. Nah bukan ada, bukan tiba alih ta'wil lagi. Mahfum insyaAllah? Mahfum isan? Ya na'am. Qawlu rahimahullah, kadal majusu fiddi'al aslaini. Seperti itu pula orang majus. Ketika mengaku-ngaku bahwasannya di muka bumi ini ada aslain. Ada dua asal, ada dua sumber. Namanya sumber bencana, sumber petaka, sumber kejelekan, yaitu adzulma kegelapan, sumber kebaikan, sumber khair, yaitu apa? An-nur cahaya, kata mereka. Mereka mengatakan adanya dua pencipta. Ingat-ingat ya. Al-Majus meyakini bahwasannya di alam semestanya ada berapa? Dua pencipta. Ada khalikon. Khalikul khair sama khalikul syar, kata mereka. Khalikul khair, an-nur. Khalikul syar, adzulma. Ingat-ingat ini ya. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta kejelekan kegelapan. Jadi kalau matahari terbenam, semua mereka sudah siap-siap beribadah itu. Karena gelap terangnya. Nah, ini berbahaya kata mereka. Jadi kalau matahari terbit, nah mereka sudah siap-siap beribadah. Karena apa? Terbitlah apa? Cahaya, kebaikan itu kata mereka. Allah musta'an. Oleh karena itu yang disebut dengan al-majus hadil ummah siapa? Al-Qadariyah. Karena Qadariyah meyakini adanya apa? Banyak pencipta gitu loh. Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Kan parah. Allah musta'an. Parah enggak? Parah. Paham ya? Majus aja cuma dua. Ini Qadariyah semua. Majus kan meyakini dua aja kan? Qadariyah meyakini setiap makhluk, setiap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Padahal hamba banyak enggak? Banyak. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Law qulna yaqul rahimahullah law qulna innal istihad yakunu shawaban wa yakunu khata'an fil usul lazima an yakuna qaulul majus bil aslain yahtamilu an yakuna khata'an aw an yakuna shawaban." Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya istihad itu bisa jadi benar dan bisa jadi keliru dalam masalah usul, ini kan pembahasan masalah usul furu', padahal sudah kami jelaskan berkali-kali dan para ulama menjelaskan di antara juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya agama Islam ini, syariat ini enggak ada usul, enggak ada furu'. Maksudnya enggak dibagi dengan dua itu. Semuanya usul. Jadi enggak ada pembagian furu', itu enggak ada. Bahkan pembagian tersebut termasuk pembagian apa? Bid'ah. Paham ya? Nah, ini kita ngikutin alur. Alur kalau ada orang mengatakan kalau istihad dalam masalah usul itu, kadang benar, kadang keliru katanya. Kita lihat. Na'am lazima an yakuna qaulul majus bil aslain, maka mengharuskan ucapan orang majus dengan adanya dua asal. Oh, dua asal kata-kata asal. Asal lain maksudnya adalah pencipta kebaikan, pencipta kejelekan tadi. Yahtamilu an yakuna khata'an aw yakuna shawaban. Berarti ada ihtimal, ada kemungkinan benar ucapannya, ada kemungkinan benar keliru ucapannya. Paham ya? Ucapan majusi itu masih ada kemungkinan benar, kemungkinan keliru juga. Ayo bayangkan itu. Fal was aslan indal majus, perhatikan penting ini ya, biar nanti antum enggak gagal paham. Wal aslan, dua asal, dua sumber, dua pondasi menurut orang majus, ini perlu digaris, perlu dihafal. Huma an-nur wa dhulmah. Apa dua asal tersebut? Dua asal, dua sumber menurut orang-orang majus adalah an-nur wa dhulmah. An-nur wa dhulmah. Nur itu cahaya, dhulmah itu kegelapan. Ingat-ingat ya. Naam. Fan-nur yaqulun huwa khaliqul khair. Kalau cahaya mereka mengatakan ini pencipta kebaikan katanya. Wa dhulmah, kalau dhulmah kegelapan, hiya khaliqus syarr. Dia adalah pencipta kejelekan. Ingat-ingat nih ya, San. Ya, na'am. Wa hadha khair sah. Ini enggak benar seperti ini. Li'annana najidu ahyana lil al-khair al-katsir fil lail. Ya enggak? Bayangkan ini. Mereka takut kalau malam. Karena malam itu matahari terbenam itu loh. Jadi intinya kejelekan semua, padahal apa? Kata beliau, sesungguhnya kita terkadang mendapatkan apa, kebaikan yang banyak di malam hari. Malam hari ada taklim, ada kajian ilmu, membaca Al-Qur'an. Qiyamul lail, kok dibilang kejelekan? Apa maksudnya ini ya?
Jadi kebaikan enggak hanya di siang hari saja. Bisa siang, bisa pagi, bisa sore, bisa malam, tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau pagi hari diupayakan semaksimal mungkin, kalau enggak sakit atau capek enggak usah tidur. Kalau pagi harinya ada pagi ketika habis subuh itu ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Sakhr bin Wada'ah. Hadisnya siapa? Sakhr bin Wada'ah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Orang atau saksikan pagi hari berangkat kerja. Ada yang mencari nafkah, mencari ma'isha. Ada orang yang nyangkul di sawah. Paham ya? Intinya mulai aktivitas pagi itu. Coba kalau setiap pagi tidur break seperti orang-orang penjudi itu. Malamnya judi, mulai habis maghrib. Paham ya? Maghribnya pun jamak dan isaknya. Demi judi tadi itu. Malam gak qiyamul lail sudah. Habis subuh pulang tidur. Udah, pagi-pagi gini masih tidur, masih ngorok. Allahul musta'an. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Sangat disayangkan pelaku ma'asi dan pelaku ma'asiat. Ini ingat-ingat ya. Nah, doanya Rasulullah ini benar-benar apa? Benar-benar doa yang sangat bagus. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Anda saksikan orang pagi hari ngapain? Kerja, berangkat kerja, sore pulang. Burung-burung itu pagi hari pergi mereka mencari ma'isha. Paham ya? Mencari ma'isha, mencari makan gitu loh. Enggak diam di sangkarnya. Antum kalau pernah lihat burung walet, kalau di Sulawesi, di Kalimantan itu banyak ya orang bikin rumah walet itu kalau pagi atau lihat kosong, kecuali orang-orang, kecuali apa? Walet-walet yang baru mungkin bertelur atau istilahnya sakit, paham ya? Nah, tapi kalau yang normal yang sehat pergi mereka. Pagi itu pergi enggak tahu ke mana, pergi jauh. Sore pulang sebelum maghrib. Ngapain pergi itu? Mencari ma'isha. Mencari kehidupan. Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasannya apa? Kebaikan itu enggak hanya di siang hari ini nih. Bantahan untuk orang majus ini, li'annana najidu ahyanan al-khair al-katsirin lail. Karena sesungguhnya kita semuanya terkadang menjumpai kebaikan yang banyak di malam hari. Benar ini ya? Malam hari ada qiyamul lail, kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau Ramadan ada salat tarawih, kebaikan juga. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan syar gitu loh, jelek itu kalau malam hari. Wala najidu khairan fin nahar, bahkan terkadang kita enggak menjumpai kebaikan di siang hari. Fa fi hadza yaqul mutanabbi. Nah, oleh karena ini berkatalah seorang penyair mutanabbi, wa kam li dhulamil laili indaka min yadin tuhaddisu annal manawiyyat anal manawiyyat takdzibu. Nah, barakallahu fikum. Ini manawiyah ini kelompok dikenal majusi ini. Kelompoknya namanya manawiyah. Manawiyah ini kelompok majusi. Paham ya? Nah, artinya apa? Betapa banyak, nah barakallahu fikum, dengan kegelapan malam justru kamu indaka min yadin, maksudnya kamu memiliki kebaikan, mendapatkan kebaikan. Nah. Kemudian kau menceritakannya padahal apa dalam keadaan manawiyah itu takdzibu, mendustakan. Manawiyah itu kelompok, untuk kalau sebutan untuk kelompok majusi ya. Kita lihat al-manawiyah alladzina yaqulun inna dzulma la ta'ti illa bisyarr. Allahu musta'an. Kelompok manawiyah ini kelompok baru, berarti perlu diingat-ingat ini ya. Selama ini kan Jahmiyah Mu'tazilah ini ternyata ada kelompok al-manawiyah, sebutan untuk majusi. Paham ya? Sebutan untuk majusi. Al-manawiyah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna dzulmata la ta'ti illa bisyarr. Tahu ya? Bahwasanya kegelapan tidaklah mendatangkan kecuali kejelekan. Fal mutanabbi yaqul, mutanabbi mengatakan, seorang penyair, anta tu'til ataya bil lail. Terkadang kamu memberikan pemberian di malam hari. Nah, teman, ya. Nah, barakallahu fikum, terkadang kau apa? Memberikan sebuah pemberian di malam hari. Nah, wa hadha yadullu ala annal manawiyata kadzabah. Kadzabah itu jamak dari kadzib. Nah, jamak dari kadzib. Kadzabatun, jamak dari apa? Kadzibun. Kafirun, kafaratun. Fajirun, fajaratun. Fasikun, fasaqatun. Halikun, halaqatun. Paham ya? Jangan keliru. Bikin halaqah yuk. Yang bikin apa? Tukang cukur. Halqah. Halqah. Ingat-ingat ya, jangan keliru. Nah, itu sudah ditanbih berkali-kali. Nah, barakallahu fikum, dan saat itu juga ditanbih oleh Syekhun Al-Fadil Fathul Qadasi Hafizullah Ta'ala mengenai hal tersebut. Banyak orang yang keliru, mereka mengucapkannya. Yuk bikin halaqah yuk, bikin halaqah. Biasanya gitu kan orang-orang? Bikin halaqah yuk, bikin halaqah yuk. Padahal halaqah itu jamak halik, tukang cukur. Yang keliru.
seharusnya bikin halqah itu mufrad. Bikin halqah, halqah itu melingkar. Biasanya kalau halqah normal melingkar. Sekarang halqah itu bentuknya kotak gitu. Atau manjang gitu. Paham ya? Melingkar halqah. Nah, seringnya gitu. Halqatul ilm ya karena gurunya di bisa dikatakan di tengah atau di depan, melingkar, dilingkarin. Maksudnya itu ya, nah seperti itu. Sehingga yang tepat kalau mufrad halqatun, kalau jamak halaqatun. Tapi kalau bikin halaqah yuk, bikin halaqah itu keliru. Itu masih keliru dalam lahn, kekeliruan dalam mengucapkan dan juga dalam pelafatan. Yang jelas perlu diperhatikan baik-baik. Syahidnya di sini, na barakallahu fikum wa hadhihi dulu ala anal manawiyata kadzabatun. Ini menunjukkan bahwasanya kelompok manawiyah tersebut adalah pendusta atau orang-orang yang berdusta. Falhasil kesimpulannya, annal majus yaqulun, majus mengatakan ilahul khair huwan nur wa ilahul syarr huwadz dzulmah. Naam, ilah kebaikan itu cahaya dan ilah kejelekan itu adalah kegelapan. Ini diingat-ingat baik-baik ya. Jangan sampai gagal paham. Suatu ketika ditanya, apa kelompok majusi pendapatnya? Nah, pendapat bahwasanya di alam semesta adanya dua pencipta. Apa itu? Khalikul khair sama khalikul syar. Apa khalikul khair menurut mereka? An-nur. Apa khalikul syar menurut mereka? Az-zulmah. Mahum insyaAllah? Naam. Qala rahimahullah. Wahal yumkin an yakuna qawlu ha'ulai yahtamil as-shawab awil khata. Apakah mungkin ucapan mereka-mereka ada kemungkinan benar dan kelirunya? La yumkin li anna ha'ula mastahadu aslan wa nahnu nuqassimul istihad ila shawabin wa khata'in. Artinya apa? Enggak mungkin karena mereka sendiri itu belum beristihad. Mereka sendiri belum beristihad kok bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan keliru atau khata. Keliru atau benar. Orang itu baru beristihad dulu, baru hasil istihadnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan keliru, kemungkinan apa? Benar. Lah mereka istihadnya mana? Langsung mengucapkan kok enggak ada, enggak ada istihadnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti apa orang angkat batu kecil kemarin tuh? Dia enggak perlu enggak perlu kan langsung ini angkat gini. Assalamualaikum. Nah, berbeda dengan apa? Ketika mengangkat batu besar, dia harus mengumpulkan tenaga dulu. Nah, itu istihad namanya. Mustahid namanya. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Wal majus mastahadu hatta yusiluhum istihaduhum ila hadza. Orang-orang majus itu belum beristihad mereka. Mereka belum beristihad. Hingga apa? Hingga istihad mereka sampai pada perkara seperti ini. Belum istihad mereka. Cuman apa? Hawa nafsu dan juga sudah menjadi keyakinan mereka. Wa mithluhum ubadul baqar. Allah musta'an. Yang semisal mereka adalah para penyembah sapi, sapi disembah. Ada di mana? Di India. Di India kalau antum nyembelih sapi di sebarang tempat itu dimarahin orang. Sapi diagungkan mereka, diagungkan, dicuci, disabun, kasih pewangi, sapi padahal. Oleh karena itu ikhwah kita ahlus sunnah di daerah India yang kelingkungannya masih dengan adat dan tradisi itu mereka sangat sulit berkorban. Jadi mereka biasanya mengeluarkan uang itu nanti dibelikan di negara lain korban di sana. Tapi India, oh, mamnu' sebagian tempat ya, sapi diagungkan sapi. Nah, lembu sapi itu diagungkan Allah musta'an. Diagungkan seperti kayak raja itu nanti dikasih mahkota, kemudian dikasih bunga-bunga. Yang cerita orang India waktu itu banyak orang India di Damat ya. Yang jelas seperti itu ini. Contohnya adalah penyembah bakor, itu penyembah sapi. Yaqulun hiya ilahuna. Ini adalah ilah kami. Seperti kaumnya siapa? Kaumnya Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi, mereka gayanya apa? Malah membuat makar, yaitu Samiri. Ya kan? Samiri kan tuh. Samiri bikin makar. Nah, barakallahu fiikum, mereka membuat apa? Patung dari emas kalau salah itu ya, berbentuk seperti anak sapi. Nah, kemudian seakan-akan dari mulut apa? Mulut patung tersebut keluar suara. Nah, yang bikin makar ya Samiri tadi, Samiri. Paham ya? Nah, termasuk salah satu dari kaumnya Musa alaihissalam. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Katanya hiya ilahuna, ini ilah kami. Wa tabarrakuna bi bauniha wa rausiha. Mereka mengambil barokah dari air kencingnya dan kotorannya. Seperti di Indonesia ini juga ada di Rasulullah, Kiai Slamet. Kiai Slamet itu wujudnya bukan manusia, wujudnya kerbau. Paham ya? Nah, kalau bahasanya kebu ya. Nah, antum pernah tahu enggak San? Pernah ziarah belum? Enggak perlu. Nah, di Solo sana ada namanya Kiai Slamet. Antum kesana nyari
Pak, mana rumahnya Kiai Slamet? Orang menunjukkan ya kerbau. Karena istilahnya Kiai Slamet itu turun temurun itu nanti kerbau itu nanti kalau punya keturunan ya setelah itu yang diwarisi untuk apa? Untuk melanjutkan itu loh. Itu ada yang sampai ekstrim kotorannya diambil, kemudian intinya air kencingnya. Kan ada nanti ada namanya ulang tahun Kiai Slamet. Men kerbau padahal. Ekstrimnya luar biasa. Nah, ini mak ini. Mereka ngambil barokah air kencingnya dan kotorannya. Kalau unta masih mending, air kencingnya itu obat. Kalau unta, ini sapi. Antum tahu sendiri bagaimana? Allah musta'an. Fala yumkin an naqul haula'i imam musibun aw mukhti'un. Enggak mungkin kita katakan mereka itu benar, bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Li'annahum lam yastahidu, karena mereka sendiri belum beristihad. Falau nadharu adna nadharin la'alimu anna al-baqarata la tasih an takuna ilahan. Kalau seandainya mereka mau memperhatikan dengan apa? Dengan perhatian yang paling rendah saja, niscaya mereka apa? Gak usah perhatian yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah saja kalau mereka memperhatikan, niscaya mereka akan tahu bahwasanya sapi itu enggak dibenarkan dijadikan ilah. Sapi bisa meninggal dunia. Paham ya? Sapi. Bisa enggak? Meninggal dunia. Nah, ilah itu kan nah barakallahu fikum sembahan Allah Subhanahu wa taala. Al hayyu la yamut, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Idan jika demikian, ta'lilul mu'allif rahimallahu alilun. Jika demikian berarti alasan yang diberikan oleh mu'allif itu alasan yang alil, alasan yang lemah. Alasan yang masih dibutuhkan alasan lagi gitu loh. Lemah. Wa ala hadza fas-shawabu. Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan ini yang benar adalah annal istihada yakunu fima yudda'a annahu min usuliddin aw min furu'iddin. Lakinna sya'na kulla sya'ni hal anta istihadta aw la. Yang benar bahwasannya apa istihad itu nah bisa jadi pada perkara-perkara yang dianggap itu merupakan dasar-dasar pokok agama ataukah cabang-cabang agama. Tapi yang paling penting kata beliau, lakinna sya'na kulla sya'ni, yang paling penting artinya itu hal anta istihadta aw la. Kamu sudah beristihad atau belum gitu loh. Kalau orang majus mana istihadnya? Tiba-tiba nyimpulkan langsung. Paham ya? Tapi kalau orang mustahidun ahlul istihad, mereka ngumpulkan dulu dalil-dalilnya. Ya kan? Badlul wus'i atau badlul juhdi li ma'rifatil ahkami asy-syar'iyyah. Ya itu. Mencurahkan usaha kerasnya, mencurahkan kemampuannya nah untuk mengumpulkan dalil-dalil dalam rangka untuk mengetahui hukum-hukum yang syar'i. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jadi seperti itu. Wa na'am. Kita ambil dikit lagi ya. Summa qala rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa man asaba fil furu'i yu'ta ajrayni wa ja'al nisfahum man akhta. Nah, artinya kita ulangi lagi. Wa man asaba fil furu'i yu'ta ajraini waj'al nisfahum man akhta. Artinya apa? Dan barang siapa yang benar dalam masalah furu' istihadnya, dia diberi dua pahala. Dan jadikanlah setengahnya untuk yang keliru. Berarti apa? Satu pahala. Setengahnya dua berapa? Satu. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man asaba fil furu', itu orang yang benar dalam istihadnya dalam masalah furu'. Sudah kita ingatkan ya, ingat-ingat ya, ini beliau ngikutin alur yang membagi syariat menjadi usul dan furu'. Wa illa enggak ada pembagian itu, enggak ada, semuanya usul semuanya. Bayangkan itu. Nah, salat usul bukan? Usul. Allahu musta'an. Lahu na'am man asaba fil furu' lahu ajran, barang siapa yang benar istihadnya dalam masalah furu' maka dia dapat dua pahala. Bina'an 'ala annal usula laisa fiha istihadun. Ya, hal ini dibangun di atas pendapat bahwasanya yang perkara usul itu enggak ada istihad. Walakin Rasul alaihi salatu wasallam atlaqa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan secara mutlak, mau usul atau furu' itu istihad selama benar-benar istihad ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fastahada." Ini. Umum enggak ini? Umum usul atau furu' masuk sini. Apabila seorang hakim kemudian beristihad, orang hakim menghukumi kemudian beristihad, wal hukmu yakunu baina khasmain. Yang namanya menghukumi suatu perkara itu adalah apa? Di antara dua orang yang bermusuhan, ya, dihukumi. Nah, kemudian beristihad dalam menghukuminya. Wa yakunu fi nafsil qalb fil i'tiqad, dan menjadi pada apa? Pada hati tersebut
dan juga dalam keyakinannya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang hakim menghukumi sebuah perkara yang diperselisihkan di antara dua kelompok atau dua orang, kemudian dia berijtihad. Berijtihad dengan keyakinannya yang ada pada hatinya. Paham itu ya? Ini ada dua kemungkinan, keliru atau benar. Tapi kan ijtihad, enggak sembarangan. Ala kulli halin nahnu naqul, atas berbagai macam keadaan kami mengatakan man istahada fa asaba fa lahu ajran. Perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Wa man istahada fa akhta'a fa lahu ajrun. Dan barang siapa yang berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat satu pahala. Wa ma'na man istahada fa akhta'a fa lahu ajrun. Dan makna ungkapan bahwasanya barang siapa yang berijtihad kemudian keliru dapat satu pahala, annahu yu'jar 'ala ijtihadih, bahwasanya dia dapat satu pahala itu diberi pahala atas ijtihadnya. Wa yu'fa 'anhu khata'uhu, dan kekeliruannya diampuni. Li anna subutal ajri lahu nam ya'ni adamal wizri. Perhatikan ini. Dikarenakan adanya pahala untuknya berarti tidak berdosa gitu loh. Kalau mustahid enggak berdosa, keliru enggak berdosa, cuman dia dapat pahala satu. Nah, barakallahu fiikum. Ammal ajru fali annahu badalal juhda wa ta'iba. Adapun dapat pahala kenapa? Karena dia sudah mencurahkan usaha kerasnya gitu loh. Dan sudah capek. Wa aradal haqqo, ini penting nih. Dan yang diinginkan apa? Kebenaran. Jadi ijtihad tadi itu sudah mencurahkan usahanya dan capek tadi, itu pun yang diinginkan kebenaran yang dia cari. Kok ternyata keliru? Nah, itu. Ternyata kok keliru, baru dapat berapa? Berapa? Satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala, gitu loh. Nam. Lakin lam yuwaffaq. Dia ingin kebaikan tapi belum diberikan taufik. Belum diberikan taufik sehingga keliru. Falahu ajrun ala ijtihadih wala wizrun ala khata'ihi. Maka dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya dan dia tidak berdosa atas kekeliruannya. Wa hadza 'amun fil usul wal furu'. Ini umum sifatnya, baik dalam perkara usul atau perkara furu'. Lakinna asy-sya'na kullu sya'ni, akan tetapi yang paling penting nam huwa fil ijtihad, intinya dia berijtihad. Hatta fil furu' wa falau anna insanan qassara fil ijtihad, hatta dalam masalah furu', masalah cabang itu, kalau orang itu bermudah-mudahan dalam masalah ijtihad, summa afta au hakama, kemudian tiba dia berfatwa atau menghukumi, fahuwa ghairu ma'dzur, maka dia tidak dapat pahala. Li'annahu lam yastahidil ijtihad tam, karena dia belum berijtihad dengan ijtihad yang sempurna. Wa amma qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa idza istahada fa asaba fala ajran, dan apabila dia berijtihad kemudian benar ijtihadnya maka dia dapat dua pahala. Fal ajrul awwal 'alal ijtihad wa batlihi lil juhda. Perhatikan ini. Pahala yang pertama, pasti pahala yang pertama, kok dua pahala tadi? Pahala yang pertama adalah pahala ijtihadnya dan pencurahannya dia terhadap usahanya. Dicurahkan usaha untuk mengumpulkan dalil. Wa ta'abihi fil usul ilal haq, dan capeknya dia untuk sampai kepada kebenaran. Wal ajru tsani, dan pahala kedua, ala isabatil haq, karena mencocoki kebenaran. Jadi dua pahala itu pahala apa dan apa? Pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenarannya. Mau salah ya? Kalau pahala dapat pahala satu tadi, pahala apanya? Ijtihadnya. Adapun kelirunya berdosa enggak? Enggak berdosa. Dia kalau ijtihad enggak berdosa dia. Paham ya? Yang keliru enggak berdosa. Nah, dia dapat pahala satu tok. Lakin qadnya qulu qailun, akan tapi bisa jadi ada orang yang berkata, isabatul haqqi laysat min fi'li bal min taufiqillah. Benar. Kalau misalkan ada orang yang ngomong mencocoki kebenaran itu bukan perbuatan dia, tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqal an hadza jawaban. Perhatikan baik-baik ini biar enggak gagal paham. Kata orang mencocoki kebenaran itu kan bukan dari dia, tapi taufik dari Allah taala. Dijawab dengan dua jawaban. Al jawabul awal, jawaban pertama, anna isabatahu lil haq dalilun ala annahu badalal juhdan jahidan fil wusulil haqni. Paham ya? Jawab pertama, mencocoknya dia terhadap kebenaran, kok dia itu ijtihadnya cocok terhadap kebenaran, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya dia itu mencurahkan usaha kerasnya dengan semaksimal mungkin untuk sampai kepada kebenaran dan cocok dan tepat itu loh. Apa maksudnya ya? Bukan berpangku tangan itu, enggak. Nah, wal jawabu tsani, jawaban yang kedua, anna fi isabatil haq idharanil haq. Yang kedua adalah, dikarenakan mencocoki kebenaran itu berarti menampakkan al-haq, kebenaran.
wa bayananil haq, dan juga menjelaskan al-haq, kebenaran. Yang tafi'u bihin nas, menjelaskan al-haq itu bermanfaat bagi manusia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Naam. Wa ya'tamiduna 'alaihi, dan mereka pun akan berlandaskan, bersandarkan kepada kebenaran tersebut. Fa yakunu fi hadza ajrun, maka pada perkara seperti ini dia dapat pahala. Mau salah ya? Paham belum ini? Naam. Fa lidzalika ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mujtahid idza asaba ajrayn. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjadikan bagi orang yang mustahid idza asaba, apabila benar, mendapatkan dua pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dunia wal akhirah insyaallah taala. Na barakallahu fikum, tinggal satu pertemuan lagi kita barakallahu fikum baca pada hari Sabtu insyaallah taala, dan hari Senin nanti sudah memulai kitab yang baru biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.